Tiada kematian akibat COVID-19 dicatatkan di negara ini semalam. Angka yang dikongsikan di portal COVID Now oleh KKM iaitu 46 kematian adalah kes tertunggak, menjadikan jumlah kematian di negara ini sebanyak 28,400 sehingga Ahad. Penubuhan unit khas bagi membasmi kemiskinan dicadang sebagai sebahagian langkah bantu golongan miskin dan miskin tegar. Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, jika SURE diluluskan, beberapa pegawai di peringkat pusat akan ditugaskan semula. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah untuk mendapatkan pasport antarabangsanya buat sementara bermula 27 Oktober hingga 30 November untuk membolehkannya bertemu anak lelaki yang tamat pengajian di Amerika Syarikat. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.